teman-teman, jadi balik lagi sama gue dan kali ini kita bakalan challenge lagi. Ini di belakang gue ada Davi, si Baper Gaming, sama satu lagi Rio nih. Jadi hari ini kita bakalan challenge ya. Kita bakalan challenge seperti kemarin-kemarin juga, cuman temanya kali ini adalah mobil-mobil JDM. Yoi. Jadi kita harus beli mobil JDM dengan budgetnya cuma 300.000 kayak kemarin kan, seperti biasa. Dan kalau misalnya 300.000-nya itu kalian harus benar-benar maksimalin ya buat modifikasi dan segala macamnya. Enggak boleh lebih. Dan nanti mobilnya kalian bakal adu di drag race, balapan liar sama modifannya ya. Kita adu modifannya sebagusan yang mana. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya supaya enggak ketinggalan video-video gua dan langsung aja enggak kita beli mobilnya. Mobil gas Rio. Di bawah 300 tuh lumayan susah nyarinya ya. Mari kita cari aja dulu, Pak. Banyak sih stok gua. Tapi yang di atas 300 semua, Vin. Ada yang di bawah 300, percaya sama gua. Oke, gua tahu mau beli apa. Gua sepertinya menemukan yang gua mau. Dan sepertinya ini bakal mobil yang enggak begitu kencang, cuma tak asrasi lumayan. Jadi harus gua akalin sini. Oke. Okay. Ya, dapat. Gua beli mobil ini karena karena cakep sih kayaknya. Karena cakep harganya, doang. Harganya 24.000. Dan main ya, dia bisa Rio belum? Rio. Aku beli tadi. Gua beli ya, gua bayar. 1 2 3. Gua bayar. Dah. Office garage 3. Gas. Gas. Nah, mobilnya mobil truk ngangkut ya, teman-teman. Astaga. Ini mobil kesukaannya David. Bukan. Gak, aduh dan lemot kali lah mobilnya, Pak. Dan kalau misalkan belum berkali-kali harus kiri balik tuh, gue yakin. Kenapa pas lu keluar pintunya ketutup, anjir? Pas gue mau keluar. Emang. Oke, waypoint saya menunjukkan lurus. Gak tau Rio kenapa enggak, cuma saya aduh ini bakal seru, Pak. Ini bakal seru pasti dong. David seperti yang ikutin saya gue skill bawa mobil gue kan lebih jago daripada lu, Pi. Ya Davi kalah nyampe office. Udah nyampe office, Rio. Astaga, dihajar gue dong, langsung sekarat gue, cok. Terus Rio Sultan ya, dia punya ininya ada di tengah kota, bro, paling mahal, bro. Cuma gue ada diskon juga pindahnya. Gue nggak yakin kalau mobil gue kencang. Gue nggak yakin mobil gue kencang. Oke, okay, ini mobil gue. Gua ini kayaknya nggak kencang juga menurut gua mobil gua, tapi kayaknya kalian, cakep aja. Kalian keluarin duitnya berapa? Gua cuma 24.000 buat di mobil. Gua 120.000. Mobilnya? Oke teman-teman, sepertinya saya akan bakal kalah nih ya, harganya udah jauh. Gua mobilnya. Gua langsung modif aja ya. Langsung. Menarik juga sih ini, kayaknya kencang deh menurut gua. Gua nggak tahu mobil. Ini berarti masih ada 140.000 lagi. Saya masih ada banyak banget ini. Bisa pasang armor nih gue. Kalau pasang armor gini enggak berkurang enggak kecepatannya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, Fit? Enggak tahu mungkin. Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Kecuali ban bulletproof itu baru mengurangi kecepatannya ya. Enggak juga. Ban bulletproof enggak bikin enggak bisa diceperin doang. Itu. Iya. Kayaknya gue bakal pakai ini aja. Kerennya ada gantungan kuncinya di belakang. Engine-nya kita maxin aja. Maxin aja biar kencang, biar bagus. Maksudnya. Tinggal 100.000 sisanya. Gue lagi berapa nih uangnya? Udah di bawah, belum, masih 300 3 ribuan.
Hoodnya gak usah. Light, headlights masih ada 91.000 sisa duit kita. Plate boosted yellow and black. Respray primary color metallic. Tapi itu plus selalu sinon biar bagus. Yang kayak apa ya ini ya kali ya? Kayak warnanya udah cocok sih menurut gua. Secondary color metallic. Samain. Ini pantas banget sih warna pakai warna ini, pakai warna putih. Crew emblem di depan nggak pakai, roll cage. Bapak, saya nggak bisa beli apa-apa ini pak. Kenapa pak? Banget. Banget. Ya udah gak apa-apa, ntar ditungguin. Aku pakai apa yang enaknya platnya? Ya udahlah. Mungkin ini biar gerget. Mohon maaf David, saya bakal pakai mod ya sepertinya buat modif-modifnya, mau gak mau karena saya nge-lag banget ini. Ya ntar gampang aja, yang penting jangan kebanyakan bro sport ya kan, duit gue masih ada. Oh iya 80 gak pasti ini 230-an lah. Ini keren banget sih menurut gua. Mobilnya gak usah keluar-keluar, akhirnya keluar dah. Masih ada 84, 77.000 lagi, 77.000. Suspension kita paling ceperin aja. Transmission. Anjir, gua gak cukup buat turbo weh. Gua gak cukup buat turbo duit gua. Ya, karena salah perhitungan, mobil saya tidak cukup untuk turbo ya. Cukup. Aduh nggak cukup bisa menang apa kagak, tapi udah full ini sama turbo. Ini gue juga nggak yakin, nah, tapi gue yakin ini cakep. Untuk tin kita pakai yang light smoke aja lah. Sepertinya itu aja masih sisa 26.000, run aja langsung ya. Gue lagi 5.000, apa nih ya? Kira-kira apa yang kira-kira? Oke, jadi duit gue sisa 26.000 dan sepertinya gue udah gak ada lagi yang bisa diituin. Jadi mobil gue, langsung aja kita ke LSI aja kali ya. Udah pada di LSI ya, udah pada? Belum, belum. Udah, baru lagi mikir, kayaknya skip aja dah, udah sisa 5.000 juga. Yaudah. Gak yang mana? Yaudah. Mari kita tunggu di LSI. Oke, jadi kita udah nyampe di LSI, mari kita lihat mobil nih teman-teman kita pakai mobil apa nih pak? Hihihi kepo yuk ah. Ya kepo. Wah. Aduh. Udah gue duga. Iya. Dapi pakai penumbra ya. Eclipse pakai Eclipse. Mobilnya Need for Speed zaman dahulu ini. Yo ih. Di Need for Speed Most Wanted tepatnya. Kalau yang Unrobot apa ya? Yang second generation gak punya si Brown. Nah iya betul. Ya elah sama mobilnya aja. Kembaran. Waduh. Tunggu bentar Fit, gue pilih mobil lagi deh Fit. Gak apa-apa, sama aja gak apa-apa. Sebuah kebetulan yang mantap. Fit, nah Fit gak mau gue Fit asli. Si Davi gak mau sama mobilnya guys, jadi dia ganti lagi. A few moments later. 15.000-an kalau enggak salah. Si Davi pakai intruder ya. Bisa lihat nih Davi udah ganti. Davi udah ganti mobil, dia pakai intruder sekarang. Biar enggak sama katanya. Jadi ini adalah mobil kita semua.
itu mesin ini buka. Keren loh ini loh. Nih. Gue ini mirip kayak apa? Yang buat mobil drift tuh di Indonesia tuh. Nissan apa gue lupa. Sephiro, Sephiro. Iya, Sephiro mirip-mirip kayak Sephiro. Ya. Iya, mirip Sephiro. Ini punya Rio nih, desainnya kayak gini, modifannya. Jadi kalau misalnya kalian komen aja sekarang nih, kalian sekarang komen di bawah siapa yang desainnya paling mantep nih punya gua. Skyline GTR KPG. Ini apa ya? C10 ya. KPG C10 kalau enggak salah itunya. Aku suka. Ini mobilnya si Paul Walker ini ya, cuma yang lebih baru. Ini Eclipse nih, Eclipse-nya si Rio. Dan ini punya si Davi nih. Tuh, oh, build-nya VIP gitu, peleknya gede. VIP. Mantap. Oke, kalian komen aja di bawah mobil siapa yang paling bagus nih. Jadi sekarang aja kita langsung ya, kita adu performanya ya gak sih? Kayak masuk mobil. Ini, kita drag. Gua enggak punya turbo. Permasalahannya itu. Mari kita lihat ya. Ini ya. Mari kita lihat. Deket banget. Ya. Corona woi deket banget. Tahan. Biar lebih bagus nih. Tapi suara turbonya enak nih. Siap ya? Iya. Yeah. Jadi terus jangan menyapa. Kalau meledak jalan yuk, gas. Weh, lumayan loh. Weh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Skyline gue dipermalukan, yo. Anjir. Rio mau lewatin gue, cok. Rio. Astaga. Gila lu, Rio. Nah, ini tadi tuh gue mungkin break malam makan jadi agak pelan dikit gitu. Biar adil motokeran aja, Fit. Gak apa-apa, kayak gini. Sekali lagi. Mobil gue mahal dan tidak perform, cok. Gue juga gak ekstrak sih, kencang ini mobil. Noh, turbonya ngangkat. Gue gak punya turbo sih. Ini ngangkat, salah gue gak beli turbo, apa. Ngangkat, tuh. Gue bong-bong duit di engine dan segala macam. Nah, itu... Ini kalau misalkan lu yang menang, Fit, lawan Rio, berarti lu harus berdua selamat deh. Oke. Pertama. Serio kecap anjir. Iya gua lengah tadi tuh. Udah coba berdua deh, berdua. Gua sama Rio itu kayaknya Rio menang top speed deh. Rio menang top speed dibandingin mobil gua. Berdua ya. Ya yeah, ayo ya. Karena Davi mutlak, mari kita lihat siapa yang menang, gua atau Rio. Handbrake kan nih, handbrake. Tuh, handbrake. Dada, gas. Oke, saya okay. Gas setengah aja udah cukup ini. Si Rio, si David sudah mulai ngebut sepertinya. Gue menang acceleration. Dan si Rio bakal melewati. Rio menang top speed. Dan Rio sudah cepat itu sepertinya. Udah setengah track ini. Dan ya mutlaknya si David. Tadi. Oke, drag race juara 1, Davi juara 2, gua juara 3, Rio. Apa? Oh, kita lari dulu nih. Ayo, keluar yuk. Ayo. Siap. 1 2 3, ayo. Ayo. Seperti David larinya agak cepet tuh, gak tau kenapa. Oke. Oke. Okay. Ayo. Pertama gue, kedua Rio, ketiga David. Gue duluan, dadah. Bye. Gue sama Rio adu-aduan tuh nanyer. Ayo. Kau pasti bisa Rio. Top speed pun lebih gede banding David. Oh tidak. Coba kalau si Rio nggak pakai penumbra bisa kalah gue. Kalau gue pakai turbo tadi gue menang sih. Kalau misalnya gue pakai turbo. Juara satu gue, dua tiga siapa tadi? Juara tiga gue. Oke, jadi itu untuk drag-nya kalian bisa lihat ya sendiri skornya ya. Si Davi menang telak.
Yang ketiga tadi yang drag itu Rio. Nah sekarang yang drag lari itu gue yang ketiga. Sekarang waktunya kita balapan liar guys. Pakai impromptu. $1,000 fit. $1,000 fit. Kita start ya. Satu. Si itu udah masuk belum? Udah. Ayo. Mari siap. Kalian siap guys? Siap. Ayo B, tarik B, Y. Udah punya partai kali ini. Skill saya apa? Aku cuma bisa kencang. Misi lu NPC. Oke. Ya lompat. Bus. Ayo. No, makan lu, Bi. Nabrak gua sih lu. Susah nih ngejar mobil Davin nih. Intruder kecak bet dah. Iya. Santai. Turbo gua berguna ini. Gua punya ini, Bro. Bro. Aduh. Apa yang terjadi belakang sana, Bapak? Si Bapak. Goodbye. Udah amat ya teleport. Udah amat. Curang David teleport. Awas kenapa? Curang. Mobil gua dicemplungin sama si. Ini dicemplungin. Oke, Rio mengejar gua. Sepertinya Davi out of the race ya. Jauh sekali dia, Pak. Iya. Makasih ya, Rio ya. Lah, kepencet. Ya. Astaga. Davi melakukan kecurangan ya. Ulang. Davi curang ya. Davi curang. Kepencet. Goblok. Ulang, Davi curang, ulang, gak bisa. Oke, kita bakal balapan ke military base ya. Military base aja kali ya. Wah, military base gasken nih mah, bakal lama terus seru nih. Gue invite ke kalian. Oke, kalian ready? Gua mulai ya. Gas ya. Dah. Iya. Fit. Halo. Fair play. Fair play. Lu enggak bisa passin ya? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi yang nabrak terlalu jago ya. Karena gua baru main GTA ini dari tahun 2020. Kita lima, 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 kita l
Gila, udah kayak main Clark Egg ya. Kayak kayak Initial D, Initial D. Initial D versi GTA 5. Iya, tuh. Sepertinya ada yang tabrak. Oke, gua 2441. Sedikit lagi saya sampai. Oke, saya mangkuk. Saya memimpin. Gue tinggal jauh kan, sama papan kartu itu. Oh, wow, menang gue. Nyaris sekali gue dengan Baper Gaming. Kan kelakuan Baper Gaming nih. Suka bener dia nih nabrakin orang ya. Nabrakin NPC. Rem gue enggak pakem sih. Gue pakai rem air lah soalnya. Ayolah, tenang, kan. Tenang. Kita bisa kejar Davi karena Davi kemungkinan bakal nabrak di sini. Limau. Ini kalau misalkan gue pakai stick PS, enak ini gue. Bisa gampang, cuma stick PS gue lagi, wah, lagi gede banget stick PS gue.
oh lulusan enak nih gua. Akhirnya. You got me feeling like cosy. Mari kita kejar. Mari kita kejar. Lulusan fit. Lulusan fit. Tenang, tenang. Tenang. Lulusan fit. Bisa kalau lu nabrak. Lulusan nih fit. Iya fit, gua nabrak fit, nabrak fit. Kan? Masa. Bisa kalau lu nabrak fit. Oke. Nice. Oke, dan kok. Oh, tidak. Kepala. Besar gua. Yang menang lagi. Aduh, ditabrak gue. Dan ya, kalian bisa lihat Davi menang untuk performanya ya, karena emang mobilnya lebih kenceng sih. Karena gua enggak pakai turbo juga. Skillnya masih skill kentang gue. Nabrak Ryuchan Ryuchan bunuh diri ya. Oke, okay. Nih repair dulu, repair. Udah sih, segitu aja sih kayaknya challenge untuk hari ini ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Dan ya segitu aja dari gue sih. Komen aja di bawah siapa yang menang challenge ini. Dari performa pasti si Davi. Kalau misalnya dari style modif, preferensi kalian siapa yang menang, komen aja di bawah ya. Sekian dari gue, sampai jumpa di video-video ya, berikutnya. Dadah. Makasih ya, Davi, ya. Makasih Rio. Ya gue yang makasih, Fit.